Hai, kembali lagi di channel Festinal Studio Febri House, segmen misteri. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Seorang dokter bernama Dr. Dunca McDougall melakukan penelitian dengan 4 pasien yang sekarat untuk mengetahui berat nyawa pada manusia, karena dia percaya bahwa nyawa memiliki massa. Dia melakukan percobaan dengan menunggu kematian dari 4 orang pasiennya yang sekarat dengan tetap terus menimbang berat badan mereka pada tahun 1901 untuk menjawab keyakinannya bahwa ruh manusia memiliki massa. Penelitian dan percobaannya telah mendasari teori berat nyawa manusia adalah 21 gram sesuai dengan teori berat dari dark matter yang juga 21 gram. Namun apa yang dilakukan Dr. Duncan McDougall dianggap tidak etis untuk dilakukan dan tidak bisa mendasari apa yang dia yakin. Diperkirakan bumi telah mengalami 5 kali peristiwa kepunahan massal dan 1 peristiwa kepunahan sedang berlangsung. Pertama, peristiwa kepunahan Ordovisium Silur terjadi 450-440 juta tahun lalu. Peristiwa kepunahan Devonian akhir terjadi 375-360 juta tahun lalu. Yang ketiga, peristiwa kepunahan Portraeus terjadi 252 juta tahun lalu. Empat, peristiwa kepunahan Tres Juara terjadi 2001,3 juta tahun lalu. 5. Peristiwa kepunahan Wah! Ini adalah jam arloji dari korban tenggelamnya kapal Titanic berhenti pada 02.28, beberapa menit setelah kapal itu tenggelam. Seorang ibu bernama Laura Watson membagikan pengalaman mengerikannya. Saat itu, Laura Watson sedang menikmati piknik di Taman Prissy Woods bersama dua anak dan seorang keponakannya. Kemudian, anak-anaknya berniat untuk berfoto di sebuah pohon besar yang ada di taman tersebut. Saat itu, anak perempuannya, Charlotte Hill, dan anak laki-lakinya, Brian Watson, memanjat pohon tersebut bersama keponakannya bernama Jack. Setelah melihat foto yang baru saja ia ambil, ibu dua anak ini merasa heran sekaligus ketakutan. Sebab, pada foto tersebut, terdapat penampakan seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ada di belakang Brian Watson, dan terlihat seperti sedang memegang bahunya. Padahal, menurut Laura, di sana tak ada orang lain selain mereka berempat. Laura Watson mengaku tidak terlalu percaya dengan makhluk halus, namun foto yang dia ambil telah merubah pikirannya. Satu hal yang sangat dia takuti saat ini adalah jika sosok itu akan mengikuti keluarganya hingga ke rumah. Foto sosok misterius wanita ini jadi percaya hantu. Seorang wanita yang sedang piknik di sebuah taman bersama dua orang anak dan seorang keponakannya secara tidak sengaja memotret sosok misterius yang berada tepat di belakang putranya. Foto penampakan itu membuat wanita bernama Laura Watson yang awalnya tidak percaya dengan makhluk halus tersebut mengubah pikirannya dan yakin jika hantu itu memang ada. Thank you.
Foto penampakan pertama di dunia atau Abraham Lincoln salah satunya. Semenjak kamera ditemukan, deretan foto yang ada hantu di dalamnya bermunculan. Hingga saat ini, itu masih menjadi perbincangan. Walau sebenarnya ada penjelasan di balik fenomena foto penjelas penampakan ini. Nah, bicara foto penampakan, tahu nggak siapa orang pertama kali membuat foto dengan hantu di dalamnya, alias foto penampakan? Sebenarnya banyak versi dan teori yang beredar terkait tragedi 11 Bani 11 termasuk di balik uang kertas ini yang katanya sudah diprediksi jauh dari sebelumnya. Bahkan ada teori konspirasi yang menyebutkan bahwa organisasi-organisasi bawah tanah seperti Freemason terlibat dalam serangan ini. Tangan ini sungguh mengerikan. Inilah tangan seorang psikopat dan pembunuh sadis dalam sejarah Jepang yang dikenal dengan nama Tsutomu Miyazaki. Tsutomu Miyazaki juga dikenal sebagai pembunuh otaku atau pembunuh gadis kecil. Adalah pembunuh berantai Jepang, kanibal, pemerkosa anak dan nekrofil yang menculik dan membunuh 4 gadis muda di prefektur Saitama dan Tokyo dari Agustus 1988 hingga Juni 1989. Dia memiliki kelainan sejak lahir pada tangannya, membuat bentuk tangannya berbeda. Karenanya semasa kecil dia kerap mendapat intimidasi di sekolahnya dengan sebutan si tangan tikus. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya!